Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "In istata'ta an takuna 'aliman." Perkataan Aun bin Abdullah, dia berkata, "Saya berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, yuqalu, dikatakan, in istata'ta an takuna 'aliman, kalau Anda mampu menjadi ulama, fakun 'aliman, maka jadilah ulama. Wa in lam tastati' fakun muta'alliman, kalau tidak mampu menjadi ulama, jadi orang penuntut ilmu. Fa in lam takun muta'alliman fa ahibbahum. Fa in lam tuhibbahum fala tubghidhahum." Coba perhatikan. Kalau Anda bisa jadi ulama, jadilah ulama. Kalau tidak bisa jadi ulama, jadilah penuntut ilmu. Kalau tidak bisa menjadi penuntut ilmu, maka cintailah orang para ulama dan para penuntut ilmu. Kalau kamu tidak mau mencintai para ulama dan penuntut ilmu, jangan sekali-kali membenci mereka. Jadi ulama, kalau tidak bisa jadi penuntut ilmu, kalau tidak bisa jadilah orang yang mencintai para ulama dan orang penuntut ilmu. Kalau tidak bisa mencintai mereka, jangan sekali-kali membenci mereka. Al-Hasan al-Basri mengatakan, "Ad-dunya kulluha dhulma." Dhulma. Manusia dunia ini semua penuh dengan kegelapan. Gelap. Enggak ada cahaya sama sekali. Illa majalisan ulama. Kecuali majelis-majelisnya para ulama. Dunia itu gelap. Hina kecuali majelis-majelisnya para ulama. Imam Abu Bakr Al-Ajurri dalam kitabnya Fi Akhlaqil Ulama, dalam kitabnya Akhlaqul Ulama, beliau menyatakan ulama itu senantiasa memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah dalam segala keadaan mereka. Pertama, mereka keluar dari rumah menuntut ilmu, itu mereka dikaruniai Allah. Mereka sampai malaikat meletakkan sayap bentuk menerima mereka, bentuk gembira, senang dengan apa yang mereka lakukan. Mereka berada di jalan Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, jalan surganya Allah. Yang kedua, dan kita duduk bersama mereka itu mendapatkan karunia Allah. Dan ulama kalau duduk bertadarus bermuzakarah, mereka saling membaca kitab atau saling mengingatkan dalam kebaikan, itu ada karunianya juga. Dan orang yang mereka ajarkan juga mereka dapat pahala. Dan orang yang belajar kepada mereka dapat juga pahala. Maka Allah kabulkan, Allah gabungkan semua kemuliaan untuk para ulama. Dia keluar dari rumah di dalam karunia Allah. Di majlisnya dalam karunia Allah. Duduk bermudarasa, bertadarus bersama ulama lain dalam karunia Allah. Duduk mengajarkan orang, kita dapat kemuliaan. Orang yang mengaji dapat kemuliaan. Kita ngaji sama para ulama dapat juga kemuliaan. Maka dalam segala urusan kehidupan mereka itu ada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sah Ibnu Abdullah mengatakan, "Man arada an-nazara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama." Ya salam. Barang siapa ingin mencari majlis-majlis para nabi dan rasul, silakan datang dan perhatikan majlisnya para ulama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Barang siapa man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil 'ilmi, wa man aradahuma ma'an fa 'alaihi bil 'ilm." Barang siapa ingin dunia, maka berilmu. Barang siapa ingin akhirat, berilmu. Ya, barang siapa menginginkan dua-duanya, hendaklah berilmu. Maimun bin Mahram dalam kitab Jami' Bayanil 'Ilmi wa Fadlih, karangan Imam Ibn Abdul Barr, beliau mengatakan, sesungguhnya perumpamaan ulama ini di satu negeri, di satu tempat, itu seperti mata air yang tawar, yang manis dan indah di dalam desa dan kampung dan negeri tersebut. Kita ini tidak bisa jauh dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Kami jadikan dari segala hidup itu dari air. Dalam tubuh manusia aja 70% lebih atau 75% dari air. Kebutuhan kita kepada air luar biasa. Kalau antum makan gak ada air, bahaya. Itu air yang diperlukan. Maka coba perhatikan, kalau tidak ada air di dalam desa atau kampung atau negeri tersebut, betapa bahayanya. Betapa kita membutuhkan air. Kalau tidak ada air, kita mati. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, mathalul ulama, mathalul matar. Ulama itu seperti hujan. حيث سقطوا نفعوا.
Ulama itu bermanfaat seperti hujan, dimanapun mereka berada pasti bermanfaat.